warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi kelanjutan dari perintah SGL yang kemarin. Hari ini saya akan membahas tentang join. Join ini adalah perintah untuk menggabungkan dua tabel atau lebih. Join memiliki tiga jenis, yaitu left join, right join, dan inner join. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan dua tabel yang akan kita gabungkan. Ada tabel mahasiswa, di mana tabel mahasiswa ini terdiri dari NIM, nama, jenis kelamin, kode jurusan, IPK. Di mana kode jurusan ini masih berupa kode, kita belum tahu, anggap saja kita belum tahu PAI itu apa, SI itu apa, MAN itu apa. Ya. Kemudian di sini saya punya satu lagi tabel jurusan. Ada IS Ekonomi Syariah, IF itu Informatika, PAI Pendidikan Agama Islam, PBA Pendidikan Bahasa Arab, kemudian SI Sistem Informasi. Nah, sekarang kita akan menampilkan bagaimana cara menampilkan data mahasiswa ini lengkap dengan nama jurusannya. Bukan kode jurusan, tetapi nama jurusan. Itu kita akan menggunakan perintah query atau SQL dengan perintah join. Oke, kita buat query. Kita buat query, klik tombol plus pojok kanan atas, kemudian kita hapus dulu. Oke. Di sini left join. Yang dimaksud dengan left join ini begini. Jadi seluruh tabel data tabel di sebelah kiri akan ditampilkan semua. Meskipun tabel di sebelah kanan tidak ada datanya. Oke, ini mungkin akan membingungkan. Istilah tabel di sebelah kiri akan ditampilkan semua meskipun tabel di sebelah kanan tidak ada datanya. Saya akan jelaskan apa itu tabel di sebelah kiri dan tabel sebelah kanan. Yang jelas dengan left join ini seluruh data di tabel kiri akan ditampilkan semua. Ini kata kuncinya. Oke, kita akan coba select mahasiswa titik bintang, kemudian koma jurusan titik nama jurusan from mahasiswa, kemudian left join jurusan on mahasiswa titik kode jurusan sama dengan jurusan titik kode jurusan. Nah, di sini yang dimaksud dengan tabel sebelah kiri itu adalah setelah from. Jadi setelah from kita mengetikkan nama tabel apa, maka misalnya ini mahasiswa, maka mahasiswa ini disebut dengan tabel kiri. Sedangkan setelah perintah left join, kemudian kita mengetikkan tabel jurusan, maka tabel jurusan ini disebut dengan tabel kanan. Saya buat satu baris saja biar memudahkan. Ini tabel kiri dan ini tabel kanan. Salah satu ciri dari left join itu tadi adalah seluruh data di tabel sebelah kiri, yaitu tabel mahasiswa, itu akan ditampilkan seluruhnya. Meskipun data di tabel jurusan, tabel sebelah kanan, ini tidak ada. Kemudian perintah bawahnya, on mahasiswa. Setelah perintah join, ya, entah itu left join, atau right join, ataupun inner join, pasti diikuti dengan perintah on. On ini nanti untuk menentukan kunci yang dipakai untuk menghubungkan antara tabel mahasiswa dan tabel jurusan. Di sini yang dipakai kunci adalah mahasiswa titik, ini kurang, kode jurusan sama dengan jurusan titik kode jurusan. Yang digunakan untuk menghubungkan itu berdasarkan
kode jurusan di masing-masing tabel. Hasilnya adalah run. Hasilnya seperti ini. Jadi seluruh data mahasiswa akan ditampilkan sebelah kiri. Nah, ada 12 data mahasiswa. Meskipun data jurusan tidak ada, data tabel di sebelah kanan tidak ada. Contohnya ini, Suhendri, ini kode jurusannya MAN. Ini nama jurusannya kosong, karena memang kode MAN ini belum ada di tabel jurusan. Kita lihat tabel jurusan, tidak ada kode MAN. Ya, kode MAN. Tapi meskipun seperti itu tetap ditampilkan, karena ini sesuai dengan teori left join. Pokoknya seluruh tabel di sebelah kiri akan ditampilkan, meskipun tabel di sebelah kanan jurusan ini tidak ada. Oke, itu contoh dari penggunaan left join. Sekarang kita coba bagaimana kalau kita menggunakan right join. Kita ganti right join. Nah, right join ini kebalikan dari left join. Kalau left join itu tabel sebelah kiri akan ditampilkan semua, tapi kalau right join, tabel di sebelah kanan itu akan ditampilkan seluruh datanya, meskipun di tabel sebelah kiri ini tidak ada. Kita coba jalankan run. Nah, seperti ini. Nah, di sini apa namanya? Yang tampil adalah seluruh data jurusan. Nama jurusan PAI ditampilkan, SI ditampilkan, informatika ditampilkan, ekonomi syariah juga ditampilkan, pendidikan bahasa Arab juga ditampilkan, meskipun di data mahasiswanya belum ada. Jadi ini kebalikan dari left join. Kemudian bagaimana dengan mahasiswa dengan kode jurusan MAN tadi? Tidak ditampilkan karena memang di nama jurusan ini tidak ada. Sesuai dengan fungsinya tadi, right join adalah menampilkan seluruh data di tabel jurusan atau tabel sebelah kanan. Ya. Oke. Kemudian satu lagi yaitu apa namanya? Inner join. Inner join ini berada di tengah-tengah. Maksudnya begini. Inner join itu akan menampilkan data yang ada di sebelah kiri dan yang ada di sebelah kanan. Maksudnya kedua data ini harus ada. Kalau di tabel sebelah kiri itu misalnya tadi ada kode manajemen, di sebelah kanan tidak ada, maka data itu tidak akan ditampilkan. Begitu juga di tabel jurusan, ada nama ekonomi syariah dan pendidikan bahasa Arab, sedangkan di tabel mahasiswa tidak ada, maka itu nanti juga tidak akan ditampilkan. Jadi inner join ini dua-duanya harus ada datanya sama, sehingga kita ketika kita jalankan run, maka di sini yang tampil adalah yang memang dari kedua tabel itu ada datanya. Nah, sehingga tadi ada nama mahasiswa Suhendri tidak ditampilkan karena tidak ada di tabel jurusan. Begitu juga jurusan ekonomi syariah dan pendidikan bahasa Arab tidak ditampilkan di sini karena memang di data mahasiswa tidak ada datanya. Ini fungsi dari inner join. Oke. Kemudian ada istilah di dalam SQL itu adalah alias. Alias itu nama apa? Alias, nama samaran ya. Nama panggilan. Itu contohnya begini. Jadi mungkin ketika kita mengetikkan mahasiswa titik bintang, ini terlalu panjang, bisa kita singkat dengan M. M titik bintang. Begitu juga jurusan titik nama jurusan, mungkin terlalu panjang, bisa kita singkat J titik nama jurusan. Kemudian from mahasiswa. Nah, ini
From mahasiswa, ini dari tabel mahasiswa, ini harus diberikan nama alias. Kita menyingkat mahasiswa ini dengan huruf M. Kemudian inner join jurusan, ini juga kita kasih spasi, kita singkat dengan J. Jadi kalau kita tanya, ini maksudnya M titik bintang ini dari mana? Itu dari mahasiswa, kemudian diberikan nama panggilan, nama samaran, atau nama alias M. Begitu juga J, nama jurusan, itu dari tabel jurusan yang kemudian kita kasih singkatan J atau nama alias. Sehingga di sini juga harus kita tulis M, kode jurusan sama dengan J, J titik kode jurusan. Ini kalau dieksekusi sama. Sama ya. Sama halnya ketika kita menggunakan apa namanya? Misalnya ini saya copy. Kita ingin hanya menampilkan NIM dan nama saja. Maka di sini M titik NIM, kemudian M titik nama, kemudian J titik nama jurusan. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, NIM nama, nama jurusan. Artinya model seperti ini ketika kita menggunakan alias itu lebih meringkas query ini. Oke, demikian video tutorial saya tentang apa namanya perintah join. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.